Assalamualaikum guys, ini dia yang kemarin video ku katel ya, yang ada beli dari OLX nih, dikirim dari Serpong semalam pakai Lala Move. Alhamdulillah selamat, sehat walafiat. Ini ada 3 ekor begitu kan, dicampurin ke dalam aviari, dan ternyata dia takut sama burung ini, sama puter. Ini jadi masalah nih. Takutnya malah jadi pada itu, pada nggak betah dia. Dan tadi setelah dilihat ternyata dia berdarah. Tuh, nggak tahu kena seblak dari burung itu. Puter apa nggak tahu dia karena kena kawat nih, karena dia panik. Tuh, kasihan banget. Makanya rencananya nih mau dipindahin nih puternya, mau dimasukin ke dalam ini. Dalam kandang yang kecil nih, sebenarnya ini kandang kucing ya, tapi kayaknya sih oke lah ya, segini dua jari nih, jeda dua jari, mudah-mudahan burungnya nggak lolos. Nanti puter dipindahin ke sini aja, karena di sini dia kalau dicampurin kasihan tuh, yang kukatalnya malah ke atas terus, dia takut tuh, kukatalnya takut dia pada berdarah nih, padahal puternya udah mulai gacor nih, bunyi mulu. Gitu, ya udah kita pindahin aja ya. Oke, ini dia, kita siapin dulu kandang yang buat itunya, kandang puternya. Pastiin juga jangan sampai ada pintu yang kender ya, takutnya nanti dia kebuka. Ini soalnya bekas ini, dulu bekas kucing. Itu kucing punya saudara sih. Kok saya benci banget kucing, soalnya dia suka gangguin burung soalnya. Enggak benci kucing kok, enggak. Kucing peliharaan ini ya, peliharaan yang Nabi katanya. Ini kita pindahin dulu burungnya. Ini udah dapat 2. Ini burungnya nggak itu banget, nggak terlalu giras ya. Dia agak jinak. Mungkin ini emang tengkaran semua kali. Jadi udah terbiasa sama manusia. Dan dia nggak terbang jauh-jauh. Gitu, cuma di kandang-kandang yang segede-gede gini aja lah. Gitu. Ini sekalian kita bersihin ini bekas yang kemarin. Ada kayu tangkringan emang yang belum dipasang nih, sama pohon-pohon liar tuh kita bersihin aja dah, biar kandangnya lebih rapi ya, nggak ada kotoran yang pada nempel gitu, nggak bau jadinya. Nanti nih, lihatnya mau bikin itu juga tangkringan, cuman nggak dari kayu ranting kayak gitu, karena agak susah dia. Nanti kita pakai kayu stick aja yang beli itu. Nah ini nanti kandangnya yang puter itu mau ditaruh di tembok niatnya. Gitu, di atas itu kan, karena kalau ditaruh di depan rumah nanti takutnya dikerubutin semut dia di pohon itu, pohon jambu gitu. Tapi kayaknya ini di tembok juga susah ya, takutnya malah jatuh dia kayu itunya, pakunya nggak kuat dia kayak meleot. Kita taruh sini aja dah, di pohon nih, yang pohon alpukat gitu. Di alpukat ini nggak ada itunya, nggak ada semutnya dia, nggak kayak di pohon jambu. Nah ini yang tadi saya bilang itu, tangkringan yang beli itu, stick ini. Ini murah, kalau kita beli di online cuman 2.000-an harganya. Panjang kira-kira 40-50 cm. Gitu, ini kita ikat pakai itu, kawat, biar dia nggak berjalan. Itu lumayan buat tangkringan. Ini juga sementara aja sih di kandang ini, karena kan terlalu kecil ya. Nanti kita mau bikin yang agak gede, aviari kayak gitu juga. Dan ini udah selesai itu, langsung hujan kebetulan, langsung mandi dia. Ini berhubung burungnya lagi mandi, mungkin videonya sampai sini dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya. Oke, makasih, assalamualaikum.